Senang banget, alhamdulillah bersyukur mau nyoba, mau coba yang hal yang positif, mau coba jadi produser, mau jadi apapun karya-karya yang lain selain yang selama ini jalannya support dan penuh ya selama pun bisa ambil ini. Film juga masih tetap, banyak schedule-schedule yang akan kita bakal kerjain juga. Jadi ini kan cuman pekerjaan yang samping kerjanya selingan yang dia, dan memang mungkin kedepannya bisa jadi main jobnya dia kedepannya, kita nggak tahu. Aku mendukung apapun yang transgresi, dia nyamannya gimana, terus mau coba apa, yang penting dia yang ngejalaninnya. Jadi ada waktu sendiri lebih luang produser atau lebih shooting? Iya, jauh sih kalau dibandingin scripting, pastinya ini waktunya lebih banyak bisa quality time sama antar, bukan apa ya. Aku sih seneng banget ya, maksudnya punya suami yang selalu dukung karir aku gitu, selalu kasih semangat untuk aku, jadi ya bersyukur aja sih. sengaja ya kan melakukan itu, maksudnya untuk Atar juga gitu orangnya. Ya pengen sih supaya Atar juga nggak kehilangan waktu sama kita ya, apalagi kan masa-masa Indonesia Atar kita 1-3 tahun, jadi pengennya kita selalu dekat sama Atar, kita lihat kembangnya seperti apa. Rizky ngerasa itu nggak sih apa punya istri hebat gitu, bisa ngebagi buat anak, iya. Terus sekarang bisa produser, terus main sinetron, ngerasa seperti itu. Iya dong,
seneng lah, senang, bangga lihat karya-karyanya, ya saling support sih. Setelah lihat ini seperti apa? Ya bangga sih. Bingung juga apa yang mesti dijawab. Pokoknya intinya ya senang, bangga, dan selalu support apa yang dia kerjakan selama karyanya baik dan positif.